Spesial untuk calon pengantin, saat ini kita rekomendasikan beberapa model mahar terkini. Oke, model yang pertama adalah mahar buket logam mulia. Kemudian yang kedua adalah kotak tetarium. Ini terlihat sangat mewah sekali. Yang ketiga adalah cutter laser woody atau kayu. Biasanya ini menggunakan ukiran nuansa Jawa. Lalu berikutnya adalah mahar rustic dengan figura bulat. Ini terlihat simpel namun sangat elegan. Yang terakhir adalah figura bulat, tapi depan belakangnya dibuat transparan. Nah, keren sekali ya. Begitulah beberapa di antara rekomendasi dari kami untuk calon pengantin memilih maharnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe.